Boleh tak kalau kita lukis orang lidi macam ni yang biasa kita buat ni kan? Lepas tu kita tukarkan dia jadi lukisan orang biasa macam ni. Jawapannya adalah tak boleh ataupun sangat susah untuk jadikan orang lidi terus lukis orang yang macam biasa nak lukis kartun ke apa. Susah. Kita tengok eh. Ni contoh ada satu orang lidi, saya tambah volume dekat badan dia. Contoh ada badan, tangan dia letak isi, kaki dia tak isi, kepala saya colorkan nak jadi siluet atau bayang-bayang. Lukislah mata sikit. Okey, tengok sini. Bayangkan kalau kita lukis orang macam ni, rupa dia jadi macam mana? Jadi macam ni, nampak kan? Pelik orang macam ni kan? Sebab tu kalau kita nak buat orang lidi, try buat orang lidi macam saya buat ni. Buat kepala macam biasa, spine dia, tambah bahu dan pinggul. Ini simple je penambahan, nanti kita akan nampak improvement yang banyak. Contoh letak tangan, kaki. Lepas tu saya letak isi macam tadi. Colorkan kepala dia, lepas tu letak isi kat badan, leher, kaki semua. Okay, sekarang kita compare kan sebelum selepas. Beza tak? Ini tadi rangka saja, ini dah ada bahu dengan pinggul. Nampak jauh perbezaan dia kan? Simple je kita punya adjustment tu, tambah bahu dan pinggul dia. Orang lidi macam ni yang kita nak sebab dia ikut anatomi manusia. Bila siluet dia ataupun bayang dia tu sekali kilas kita tengok dah nampak macam real, macam orang. Contoh yang saya nampak ni macam orang dewasa lah. Kita boleh adjust kita punya orang lidi tadi supaya dia nampak macam budak kecil, toddler, baby pun boleh, dengan adjust dia punya saiz rangka badan, kepala dengan badan dia. Tengok eh. Contoh saya buat balik muka dia tadi, kepala dia. Lepas tu saya akan lukis dia punya spine. Dan untuk jadikan dia kecil, spine ni saya pendekkan je. Kepala saya sama, spine saya pendekkan. Letak tangan, kaki. Untuk jadikan dia budak kecil, kita boleh buat spine ataupun dia punya tulang belakang tu dalam satu kali ganda ataupun satu setengah kali ganda kepala, saiz kepala. Kita akan nampak dia jadi budak kecil tau, nampak eh? Saya comparekan sebelum, ini yang budak kecil ni saya buat ni. Sebelum tadi saya on kan, nampak ni orang besar dengan saiz kepala yang sama. Nampak dia punya kecil. Walaupun saya tak tambah detail apa-apa pun, just daripada bayang je kita tahu budak kecil. Maybe saya nak comelkan lagi, saya boleh pendekkan juga tangan dia macam ni. Ha, nampak? So saya boleh compare eh. Kita compare yang daripada ni kecil tadi, paling kecil. Kita compare yang besar sikit. Ni dalam umur 4-5 tahun. Ni dalam 1-2 tahun kita boleh buat apa karakter macam tu. Ini orang besar. Nampak beza kan? Saya just adjust kepanjangan tulang belakang, tangan dan kaki dia. Bila orang lidi kita dah proper macam ni, senang kita nak lukis orang. Kita boleh just tambah detail pada sketch yang kita buat tadi. Contoh ni baby atau budak toddler ni tadi. Saya pendekkan sikit leher dia sebab saya lupa nak tambah tip tadi. Kalau leher dia pendek, dia lagi nampak budak lah. Okay, saya buat kepala balik. Saya buat maybe kepala dia sedikit mendongak. Mulut dia, hidung dia, mata dia saya buat tutup lah. Senyum tutup mata macam tu. Letak bulu mata sikit. Saya buah kening dengan telinga. Dagu ni macam pelik sikit lah. Saya padam sikit dagu, repair sikit. Maybe pelik lagi tapi sekejap saya repair. Saya buat rambut dulu. Ikutlah nak rambut macam mana. Saya membalun ni. Saya pun dah lama tak lukis sebenarnya. Tak belakang depan sikit kan. Boleh lah. Kepala kena sikit. Ni dagu tak cantik. Saya pendek sikit dagu dia. Then lukislah tangan, badan dia. Maybe saya buat baju kurung pendek lah. Tangan kaki ni nak comelkan sikit. Saya pendekkan lagi kaki dia. Settle lah. Lukis seorang budak. Lepas tu saya inkkan balik. Bagi tebal sikit lukisan tepi tu. Okay. Boleh lah. Daripada kalau tak pernah lukis orang sebelum ni, kalau kita convert orang lidi tu jadi macam ni. Ini kalau lukis yang simple. Ni contoh saya buat ni budak kecil. Kalau saya bagi satu lagi contoh, saya boleh buat contoh saya ambil saya lukis orang dewasa yang banyak sikit detail dia. Saya boleh buat dia punya style dia maybe dalam style anime sikit. Guna anatomi yang okey untuk manusia, lepas tu saya tambah detail pada tu. Dia akan jadi senang sikit nak lukis orang. Kalau tak susah. Tengok eh contoh. Start dengan orang lidi juga, buat kepala dia, buat spine dia, dan spine dia saya nak buat panjang dalam 3 kali kepala dia. Dan tengah-tengah atas tu dia punya bahu. Bahu dengan pinggul ni dia punya kelebaran tu ikut korang punya design. Dia mungkin boleh buat besar lagi, mungkin boleh buat kecil lagi. Tapi jangan tak ada lah. Nanti nampak pelik pula orang kita. So saya kecilkan sikit sebab saya dah terlukis besar sangat ni. Buat kaki pula. Nampak? Just pakai batang-batang gitu je orang lidi. Lepas tu adjust lah dia punya posture. Maybe saya nak buat sengitkan sikit kepala dia, gedik-gedik sikit kan. Then kita start isi lidi tu. Daripada lidi tadi kita letak dia punya isi-isi sikit. Tangan, badan dia, ni tangan sebelah kanan ni.
dia umpama kita letak daging pada tulang. Orang lidi tu adalah tulang kita. Dah settle sketch, kita boleh pekatkan line kita dan tambah detail. Ini tu buat telinga, buat mulut, buat mata, buat kening, buat rambut. Rambut dia maybe start dari tepi. Pacak-pacaknya tu balon. Ini pun muka generik je sebab saya pun dah lama tak lukis. Baju kita pakaikan baju turtleneck. Turtleneck lengan panjang. Dekat lengan tu saya nak sentingkan sikit. Tarik sikit lah sentingkan kat lengan tu sebelum masukkan tangan kat dalam poket. Okay, buatlah kedut-kedut gedik sikit. Lukis tangan sebelah sana. Baju dekat tengah dia terlondes sikit dan termasuk kat celah tangan kita yang sebelum kita masukkan dalam poket tu kan. Buat kedut-kedut kat situ. Kalau tak ada idea, kita boleh buka YouTube, buka Google, tengok gambar contoh dan tiru. Tak ada masalah nak tiru ni, bukan peksa ke apa. Kita boleh tiru dan lama-lama kita boleh train lah kita punya skill melukis ni. Jarang orang first time buat terus jadi ni, kena train dulu. Contoh kaki, saya senting kan, mungkin dia pakai jean yang senting kaki dia. Buat kasut sikit, simple saja kasut. Okay, apa lagi settle lah kot. Boleh lah, saya kecilkan, duduk tengah-tengah frame. Nampak? Ini just mula daripada orang lidi. Kita boleh buat macam-macam. Contoh saya nak buat orang main bola kan, saya buatlah orang lidi saya main bola. Pastikan ada pinggul dan bahu tu. Berlatih je buat orang lidi banyak-banyak macam ni. Lepas tu tambah isi kat badan dia. Contoh kalau daripada tepi, janganlah letak bahu pula sebab kita tak nampak kalau daripada sudut tepi tu. Kita boleh buat macam orang lidi macam biasa ni. Buat angle macam ni memang tak nampak bahu kiri kanan tu. Nak buat posture yang pelik-pelik pun boleh. Asalkan ada bahu, ada pinggul, try buat. Kita tengok nampak okey tak okey. Contoh saya buat macam ni kan, saya buat orang babai kaki macam jangkung sikit macam ni. Nampak okey je kan? Baru senang lukis orang macam tu. Bila nak improve nanti, fokuslah nak improve buat mata macam mana, kepala macam mana. Okey, itulah dia macam mana kita nak lukis proper orang lidi supaya mudah kita nak lukis orang lepas tu. Kalau orang lidi sebelum ni kita main batang-batang gitu-gitu je kan, tak ada ikut anatomi, bila kita nak belajar melukis orang susah. Bila proper lukis orang lidi yang elok punya, kita akan mudah untuk belajar melukis orang. Korang berminat tak kalau saya nak ajar lukis lain pula? Contohnya, tadi saya tak tunjuk lukis tangan kan? Macam mana nak lukis tangan? Kalau tadi dah belajar lukis orang, saya boleh buat pula video lain macam mana nak lukis mata dengan cantik. Lepas tu maybe nak lukis tangan, kita punya bentuk tangan ni macam mana nak lukis. Katun punya lah, tak adalah saya ni professional power melukis sangat. Tapi yang mudah at least, orang beginner ni bolehlah lukis tangan. Kalau tak, mesti biasa kita akan lukis. Macam ni saya buat ni, menyuruk je tangan dia kan. Tangan nyuruk belakang, kaki nyuruk belakang. Kadang tak nak lukis kaki pun sebab badan je, sebab tak confident lukis kaki kan. Kalau ramai yang berminat, bolehlah saya masa depan saya selit-selit sikit konten melukis macam ni. Alright, tu je lah. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.